Saudara Aster Kasat Mayjen TNI Karmin Suharna, hari Jumat 4 November meninjau pelaksanaan TMMD ke-115 2022 Kodim 1810 Tambrau Disik Bambus Bama Jalan Sorong Tambrau Kabupaten Tambrau. Kunjungan Aster Kasat Mayjen TNI Karmin Suharna untuk melihat program pengecoran jalan dan pembuatan jembatan di Kampung Bambus Bama Jalan Sorong Tambrau untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan kemanunggalan TNI rakyat dalam rangka mewujudkan ruang alat guna menciptakan suasana kondusif bagi terwujudnya stabilitas keamanan. Aster Kasat Mayjen TNI Karmin Suharna didampingi Danrem 181 Praja Viratama Sorong Brigjen TNI Wawan Erawan dalam arahannya mengungkapkan rasa syukur karena TMMD ke-115 Kodim 1810 Tambrau bisa membangun Papua Barat lebih maju lagi ke depannya sehingga berharap masyarakat bisa menjaga fasilitas tersebut. Aster Kasat Mayjen TNI Karmin Suharna selanjutnya bersama rombongan mengunjungi Koramil Murait 1810-02 Kodim 1810 Tambrau sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat dan membagi bingkisan kepada warga sekitar Koramil. Anggreni Sumbung, CWM Channel.